Astagfirullahaladzim. Prabowo Subianto sebut bantuan pemerintah ke Rohingya itu pencitraan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga etnis Rohingya Myanmar yang mengungsi Bangladesh. Prabowo Subianto menyebut bantuan yang dikirim hanya bentuk pencitraan mata. Hal tersebut disampaikan saat menyampaikan orasinya di aksi Rohingya 169 di depan patung kuda dalam hari Sabtu 16 September 2017. Indonesia mengirimkan 6 pesawat bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya. Bantuan itu bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga dari pihak-pihak lain yang menyalurkan secara bersamaan. Tetapi Prabowo Subianto berpidato, "Tapi kita memperkuat supaya orang dengar kita bicara. Terus terang saja, negara kita sedang dalam keadaan tidak punya uang karena kita utang terus. Kita pinjam uang untuk biaya, kita pinjam uang. Kekayaan kita bocor. Kita tidak bisa jaga kekayaan kita sendiri. Tidak usah kita teriak. Kita bantu saja orang sama kita segan. Kalau Indonesia lemah, Indonesia tidak dihormati, tidak disegani, dan tidak didengar. Sahabat Islam, mari kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita perkuat bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia disegani," kata Prabowo. "Percaya sama saya, Rohingya bantu. Kalaupun kita sekarang kirim bantuan, menurut saya itu adalah pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Ada saudara-saudara membantu saudara malah dibilang pencitraan. Semuanya serba salah. Menyumbang salah, tidak menyumbang juga salah. Mau pencitraan ataupun bukan, yang penting sumbangan dari pemerintah kita sudah diterima oleh pengungsi Rohingya yang dengan baik. Yang begini ini bukan aksi karena peduli kemanusiaan, tapi karena memanfaatkan momentum Rohingya untuk cari muka sama rakyat biar dianggap peduli. Mungkin masih sakit hati gara-gara kalah pilpres. Membantu orang itu hukumnya wajib bagi umat Islam, bagi yang mampu. Padahal bantuan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo? Berapa duit yang sudah Prabowo kirim buat warga Rohingya? Daripada pelihara kuda yang mahal harganya, lebih baik kuda-kuda itu dijual dan uangnya buat bantu warga Rohingya." Prabowo bilang mereka berkumpul melakukan demo untuk tegaskan solidaritas mereka buat warga Rohingya. Demo mendatangkan banyak orang itu bukan biaya yang sedikit, minimal miliaran rupiah. Kenapa uang itu tidak dikirim saja buat kebantuan ke Rohingya? Kasihan rakyat Rohingya jadi komoditas politik Prabowo Subianto. Jelas-jelas orang menderita dijadikan bahan untuk kampanye. Kekuasaan sudah membutakan mata hati capres gagal ini. Prabowo juga bilang kalau bangsa ini tidak beres, bagaimana bantu Rohingya? Yang tidak beres yang bakar tuh sekolah itu. Kalau bakar sekolah itu kegiatan, tapi kalau ngelawan ke Rohingya itu dapetan. Tidak suka Jokowi itu sah-sah saja, tapi jangan tolol dalam berlogika. Rakyat Rohingya itu tidak butuh puisi dan demo-demo. Bantulah sandang pangan buat mereka. Coba duit buat demo dibeliin makanan buat pengungsi Rohingya kan lebih bermanfaat. Pilpres belum mulai tapi sudah cari panggung di atas nama penindasan kaum Rohingya. Kasihan para pemujanya jadi barisan sakit hati bertahun-tahun lamanya. Ngumpulnya sama kaum Bumi Datar, Gen Saracen, Habib Sabul, Ustadz Dengkul, harap maklum lah. Budiman Sujatmiko mengatakan sejak kalah Pilpres 2014, konservatif radikal menguji sejauh mana ide-ide konyol laku dijual.
Saat mereka yakin laku, mereka mau membangunkan zombie-zombie orde baru. Ya, lain Prabowo, lain juga Fadli Zon. Kalau Fadli Zon menuding Jokowi lamban soal Rohingya, versi majikannya Prabowo cor setelah pemerintah bergerak cepat membantu rakyat Rohingya disebut pencitraan. Ketum dan waketum saja tidak sinkron, bagaimana bisa jadi pemimpin? Dasar capras abadi. Bukan hanya Prabowo Subianto saja yang menyerang Presiden Jokowi, Amin Rais juga mengompor suasana dengan bicara kecebong dan PKI dalam simbolnya Rohingya mereka itu. Kalau menteri jihad, kalau Islam cinta, tapi dituduh macam-macam. Karena bagus, kalau tidak keras kita masuk surga, kita jihad. Tapi kalau si cebong-cebong itu tidak percaya akhirat, kalau mati tentu digelandang ke neraka. Ucap Amin Rais memprovokasi massa. Kelihatan banget modus aksi itu. Tujuan demo yang mereka lakukan hari ini bukan untuk aksi kemanusiaan membantu meringankan beban warga Rohingya. Akan tetapi tujuan politis itu adalah mengguyang pemerintahan Jokowi. Sudahlah, tidak usah menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Di hati kami rakyat yang waras, Jokowi itulah yang terbaik. Silahkan saja mau nyinyir sampai mulut berbusa pun, kami tetap pilih Jokowi. Apapun isu yang digoreng tidak akan merubah keputusan rakyat pilih Presiden Jokowi untuk yang kedua kalinya. Prestasi Jokowi itu telah membuktikan berbanding terbalik dengan yang sering mereka tuduhkan selama ini. Demikian ditulis Argo. Terima kasih.